Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Saloka Buana, anak kandang di kandang uang di cerita Melina Merino episode 5. Oke, di episode kelima kali ini kita akan kenalan sama teman barunya Merina sama Merino. Kita lihat mbaknya ada di belakang. Ini yang dulu ya, karena kenalkan ya. Oke, oke. Oke, teman-teman semua, kenalin nih. Namanya si Meme. Usianya sama dengan Merina, cuma bulunya yang beda, warna bulunya. Kalau ini lebih putih, lebih unyu. Jenisnya masih sama seperti Merino maupun Merina. Yaitu dari Dombat yang lucu-lucu ini. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, kok gak disayang, gimana? Ini jalan-jalan. Iya. Meme guys. Iya. Sepertinya sama nih sama Merlina nih. Betina ya guys ya. Akan dikembangbiakin, dikawinin sama Merino. Merino. Ya, es dan tak lain. Si Meme ya, teman-teman, sama misalnya masih sama Merina maupun Merino dari Wonosobo dari Dieng sana. Dan lucu sekali, guys. Sudah selesai masa karantina selama 2 minggu. Sudah digabung lagi sama si Merina dan Merino. Sudah berkenalan dengan dua temannya ini guys. Jadi cerita Merino ini ketambahan satu teman baru. Namanya si Meme. Ingat-ingat ya teman-teman, namanya Meme. Jalan-jalan. Tadi di episode kelima ya, perkenalan teman baru Merina dan Merino ya, ini si Meme. Jadi ada 3 ekor domba batur di sini dan akan diperanak-pinakan. Semoga saja sukses, amin. Sekian, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak cepet ya, belinya enak. Tengok lagi. Banyak kotoran. Jalan-jalan di sini. Di sini.